Oke, aku udah ada di channelnya Mamang Spidaru nih guys ya. Jadi di sini itu, ya kemarin kita udah selesai ya, Ride My Bike to Warp Fit. Nah, terakhir kali kita nonton yang Lars Pikerman coy. Terus beberapa hari kemudian, Mamang Spidarun itu ngerilis Skibidi Toilet episode 57 part 2 bloopers. Dan dia lanjut guys bikin bloopers yang episode 58, 59, 60, 61, tapi 62, 63, 64 di skip, terus lanjut ke 65 guys ya. So kita bakalan coba nonton dari awal banget nih guys ya, dari Skibidi Toilet 57 part 2 bloopers. Di sini udah ditulisin ya, not real. Jadi ini bukan buatan Mamang Boom guys, buatannya si Mamang Spidarun guys ya. Asli coy, let's go lah, kita bakalan coba nonton yang pertama. Wow, oke, okay. Skibidi Toilet episode 57 part 2 not real guys ya. Ada yang mau tengkorak lagi. Let's go. Oh, oke, okay. Dipegangin. Oh, ini momen dia. Hey, ini hari Jumat loh. Saya rekaman baru pulang sholat Jumat. Tapi kenapa yang dikasih sus? Ini mah bukan bloopers guys, ini meme sus Skibidi Toilet guys ya. Ya, ini momen ketika parasitnya hampir lepas guys ya. Ya, soalnya ada TV Woman coy di pundaknya seinget saya. Cuman ini apa yang dilakukan sama Titan Kim Ramen sangat di luar nalar guys ya. What the? What the? Oke. Cukup, jangan sampai berkali-kali banget. Karena nanti kalau sampai 5-6 kali kayaknya bakalan tertanam di kepala saya guys. Aneh saya nanti kalau ngelihat dua Titan ini di dalam satu frame ya. So, kita hentikan sampai di sini guys. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Halo, Ma. Ini masus lagi guys, lihat. Ada Titan Cameraman menggendong Titan Speakerman. Nah, ini udah gak bener nih, dari thumbnail aja udah gak bener guys. Oke. Okay. Ah, momen episode 58. Perasaan Titan Speakerman gak kalah deh guys. Oh, digendong guys. Ah, hampir saja bro. Kenapa? Kan lagi-lagi kan. Bener dugaan saya kan. Sus momen lagi guys. Ini asli, ini meme sus guys, bukan meme bloopers. Sorry, nanti di judul saya taruh sus meme ya, bukan bloopers lagi guys. Rencana saya mau kasih judul bloopers ya. Hey, kalian guys. Malah Titan Speakerman-nya yang minta ya. Tagihan dia guys. Kurang ajar. What the? Oke. Okay. Tuh lihat guys. Katanya, kenapa kok tidak? Oke, okay, rusak sudah ini. Oke, okay, episode 59. Ya, buat kalian yang pengen ngerti konteksnya, kalian harus tahu dulu episode 59 itu seperti apa BTW ya. Let's go lah, kita bakalan coba nonton. Kalian sih sudah pernah nonton, sangat mengikuti Skibidi Toilet. Jadi harusnya saya ingat guys, apa yang terjadi di 59 ya. Let's go. Oh, iya dua Titan beraksi. Please lah, jangan yang sus lagi nah. Kenapa yang sus terus gitu loh. Oh, gak ada yang aneh guys, gak ada yang aneh. Yes! Mana yang momen lucunya? Kali ini lagi dong, tuh minta lagi guys. Oh, chat moment! Let's go! Yeay! Kali ini ditolak sama Titan Cameraman ya. Dia melakukan. Oke. Okay. Let's go guys. Ada G-Man juga tadi BTW di akhir ya. Saya ngeliatnya sekilas doang guys. Emang Speakerman ini guys ya. Kemarin pas Ride My Bike to Warp Fit itu yang sus si Dark Speakerman. Eh bukan sih, Plunger ya. Plunger ke Dark Speakerman guys. Tapi di sini di Speakerman Titannya guys. Ah, ditampol guys. Tapi karena dia G-Man ya, jadi dia diserang guys. Oke, episode 60. Apa yang terjadi di sini? Jangan bilang Astro sama G-Man. Please lah. Lelah saya melihat sus-sus begini ya. Oke. Okay. Ah, ada G-Man joget di belakang guys. Di sana ya.
Nip, nip, nip. So far masih sama. Mana momen lucunya? Kan? Kan? Saya bukan orang di balik channel Speedarun. Guys, kalian jangan jangan mengira saya orang di balik sini. Karena walaupun tebakan saya benar, tapi saya kesel gitu loh. Kesel saya, guys. Karena lagi-lagi gitu ya. Stop, ketawa lagi, guys. Profesor marah, guys. Si scientist marah. Dia menunjukkan fotonya, guys ya. Kalau dia juga pernah sama Jimen. Astagfirullahalazim. Jumat berkah, harusnya berkah, guys. Kenapa jadi seperti ini ya? Boom, dipegang. Majuin. Moment before disaster. Hey, episode 61. Seingat saya di episode 61 gak ada, guys, si Sim Kimramen ya. Lah, kok dia ada, guys? Ini si Speaker Woman ya. Woi, chat moment. Tidak mau. Eh, tapi si Sad Boy datang, guys. Ada TV Woman. Wah, disuruh milih, guys. Buset. Woi, bye-bye. Malah ngejauh lain ya. Buset. Tapi tadi di ending sepertinya dia melakukannya kepada TV Woman, guys. Sorry. Itu sangat sekilas, jadi saya pengen lihat sekali lagi ya. Saya pastiin, guys. Ya kah? Lari seorang Sim, guys. Nah. Buset. Sebelum memilih cewek. Bye-bye. Oke. Kenapa dia sedih, guys? Wah, ini leak kemarin ya. Memang speedarun. Memang boom. Mewing, guys. Hai, beneran dia ngelakuin, guys, sama TV Woman ternyata ya. Tetap, guys, kekeh dia ya. Nah, last video kali ini di sini ada Skibidi Toilet 65 bloopers. Let's go, guys. Ya, episode-episode sebelumnya berarti di skip, guys ya. 65 momen duo Titan ngelawan Jimen palsu, guys. Please jangan ada momen sus kali ini ya. Aha. Datang duo Titan. Reset. Mirip ya memang speedrun ngebuatnya, guys. Okay. Kenapa? Yo, ayo bro, bantai bro. Nah, ID win. Ada dong meme. Nah, ID. Ternyata enggak win, guys. Sudahlah, guys. Sampai di sini dulu videonya ya. Dari tadi sus 10, woi.